Got pretty hot checks, huh? Alright, go, go! Hey, save some bottles for me, okay? Alright, see you in a bit. Alright, ciao! Sampai aku terus jumpa korang. Mak bapak aku pun aku boleh jumpa lagi. So, am I good or not? How do I look? Oh, huh? Okay. Asal macam Doraemon. Hey, aku hari-hari exercise, okay? Everyday exercise. Bro, nasib lu memang baik, bro. Malam ni malam Jumaat. Apa sah? Awet banyak skillers. Night is Friday night. Oh. Hey, minum. Jom minum. Hey, good bang. Hey, gua lah bayar. Oh, ikan masin pakai minyak wangi, bro. Tak jeling lagi. Wah, aku dah lama ngidam, bro. Iram. Apa lagi? Terbang duit kau, bro. Terbang duit kau. Confirm dapat. Deal is a deal. I gotta go. Aku ada tanggungjawab nak kena buat. You're the man. Bro. Bro, credit card lu belum expired lagi kan, bro? Am. Ah, Dad. What is it? It's too early, Dad. Nak minta tolong Am hantar Iqmal ke sekolah. What the hell? Where's the driver? Jangan nak mengada-ngada. Daddy ada hal ni. So, tolong hantar Iqmal. Takkan adik sendiri pun tak boleh nak hantar? It's not my brother, Dad. Adik angkat je, kan? No. Oh, maybe I'm nak daddy tarik balik kereta sports yang ada kat bawah tu. I don't like your style, Dad. Pagi-pagi dah main ugut macam ni. What's wrong with you? Come on, old man, chill. Siapa tu? Hmm.
Okay. Dah, dah, dah. Get ready. Ha? Ikmal dah tunggu dah. Oh, Dad. Come on, please, Dad. No. No. Got to go. Dad. Blah lah. Apa lagi? Buka lah pintu. Hey, banyak cantik. You think I'm your driver, is it? Just go. Hey. Ni, beg tak nak. Balik nanti, Mal report dekat Daddy dengan Mami yang abang bully Mal. Eh, hey, wait. Ustaz, nak pergi Zek belanja eh? Next time, just call me Am, okay? I'm not your brother. Kau tu anak angkat! Tulang kau! Tak tahu apa-apa langsung! Eh, sampai bangunan Malaysia sendiri pun kau tak tahu! Eh, Malaysia sekarang ni dah membangun tahu tak? Kau tengok adat kau! Ini tak ada adab kalau macam ni tau! Eh, bro, what do you expect? I've been living there for the longest time, bro. Every year my parents datang sana. Aku nak apa lagi? Sini buat ni tak boleh, buat tu tak boleh. Panas gila! Sekarang aku tengah bodek bapak aku. Aku nak kerja sana lah. Cannot aku lah. Tak sokong kau. Tak sokong. Kau tahu tak? Orang sana datang sini berpusu-pusu nak kerja dekat sini. Kau nak pergi sana? Eh, apa dah dia? I heard that. What's wrong with Malaysia? Malaysia is freaking hot, man. Hey, brother! Got aircon lah! Hey, kau tahu berapa ramai nak tinggal kat Malaysia? Kau pernah dengar Malaysia kena bencana alam? Hah? Tak ada, bro. Kau nak lelaki cute ada. Pemurah, baik hati ada. Kau cakap kau nak apa? Makan! Hey, brother! Japanese food ada, Korean food ada, satu dunia punya makanan kat Malaysia ni ada. Apa masalah dia? Eh, tak gunalah kau belajar tinggi-tinggi. Lepas tu tak nak majukan negara sendiri. Elah, kau dengan dia ada, kau majukanlah negara ni. Aku majukan belah sana. Weh. Sini. Sini. Apa? Apa? Hot chick semalam tu apa cerita? Oh, hot chick chicken pork tu eh? Okeylah bro, tak adalah hot sangat. Orang Malaysia bro, Melayu. Nasi lemak 50 sen je. Mana boleh lawan Mak Saleh bro? One pound. Hey brother. Mak gua cakap, Nal, kat dunia ni Nal nak buat apa, Nal buatlah. Buatlah suka hati. Tapi bila kahwin sok Nal, mak nak yang pakai tudung. Tu yang tak kahwin sampai sekarang ni. Weh, aku tak boleh bro. Kau gila perempuan pakai tudung. What's wrong with that? Hey, bro, kalau aku nak kahwin pun, aku nak cari perempuan yang pakai tudung tau. At least elok sikit mata orang tengok. Kan? Daripada yang awet dok add aku dalam Facebook tu. Semua benda nak terkeluar. Ah, lantak je lah. Kau tak tahu dia ni. Ha, here comes your soulmate. Ni, sesuai dengan korang dorang. Nampak? Orang panas-panas, aku ni dapat peluh ketiak ni, dia boleh lilit-lilit, bro. Inilah aku cakap tadi. Ha. Okay. Sekarang ni, jangan banyak bunyi. Macam biasa. 3. Kau ni memang tak serik lah. 5. Kalau Irham hebat. Okay, guys. Aku nak tumpang semangkuk. Boleh? Kau kena date dengan dia untuk sebulan. Lepas tu kau datang, kau bawa dia datang sini. Kau kena break dengan dia depan kita orang. Hah? Deal? Kat sini? Yap. Jangan cakap sebulan lah. Setahun pun boleh lah. Mana-mana, yang mana, mana. Okay. Dengan guna kuasa aku, apa, dalaman aku ni kan? Aku tunjuk. Cepat. Perempuan yang pakai tudung ni, kau tackle dia. Cepat lah. Itu lelaki bodoh. Oh, salah. Ah. Terima kasih lah ya.
Apa hal nanti saya telefon. InsyaAllah jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kerja aku dah beres, eh? Dia mengajar dekat sekolah Sri Sedaya, eh? Cikgu tu? Eh, Sri Sedaya tu sekolah Sipoyo tu adik aku. Tak kisahlah sekolah siapa pun. Sekarang ni yang penting, eh? Kau prove kat kita orang, one man, yang kau ni betul-betul Irham dan betul-betul hebat. Okay? Take it or leave it. Macam ni, eh? Sebulan? Hmm? Kat sini? Hmm? Kacang, bro. Kau sediakan duit je. Tak apa. Kita tengok. Tak dapatnya. Betul. Hai. Awal bangun. Good. Jom ikut Daddy ke office. No, Dad. I have to send Iqmal to school. Hai. Mimpi ke apa ni? Rajin pula nak hantar Iqmal pergi sekolah. Malam lihat aja. Sudah. Jangan bergaduh. Kak Sapiah boleh hantar Mal. Amboi. Buat lawak pula pagi-pagi ni. Betul apa Didi. Cikgu Umar kata, murah rezeki kalau senyum pagi-pagi, tawa pagi-pagi. Yelah. Pandai anak Daddy ni. Daddy pergi dulu. Ha? Iqmal, ikut Abang Am. Am, tolong hantar Iqmal. Bye, Daddy. Bye-bye. Ha, apa lagi? Cepatlah. Kau kena denda pula. Saya ni kan belajar pintar. Belajar pintar kena. Pergi dah. Eh, buka pintu ni. Tak boleh buka sendiri eh? Silakan, tuan kecil. Kasih bel. Beg tu. Hai, kau ni. Pagi-pagi tak boleh marah. Senyum. Terlupa pula. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Abid. Nah. Okay, thanks up. Eh, sini. Eh, mana ada Mal panggil abang tadi? Tahu, bukan tu. Am nak tanya. Ada tak cikgu yang pakai tudung kat sekolah ni? Ya Allah, bang. Mestilah. Ini kan negara Islam. Cualah ramai cikgu pakai tudung. Bukan. Yang mata bulat-bulat. Pakai tudung lilit. Ada? Ya Allah, bang. Semua mata bulat, bang. Ada ke mata? Empat segi, tiga segi. Dah lambat dia ni. Mal, takkan tak ada? Aduh. Mal. Mal, cepatlah. Ish, cepatlah. Tu. Yang tu. Oh, ya itu Cikgu Suada. Dia tu Cikgu Kelas Mal. Cikgu Kelas Mal? Hmm. Ha, lagi senang plan kita. Mal, minta nombor Cikgu Suada. Ha, kenapa pula nak simpan nombor Cikgu ni? Dah mat ni. Mal, balik kau apa ni? Ha, Cikgu Suada. Am tanya sikit boleh tak? Apa faedahnya jika saya jawab pertanyaan awak? Mesti ada faedah sebab saya ni kan abang angkat awak. Sejak bila pula yang awak mengaku awak abang angkat saya? Uh.
Okey. Saya tahu selama ni saya banyak gaduh dengan awak, banyak buli awak. Tapi sekarang ni, saya nak minta maaf. Saya nak jadi geng awak. Boleh tak? Nak jadi Blue Ranger juga? Macam ni lah. Sudah. Ini mesti ada sesuatu ni. Baik cakap cepat. Apa yang Am nak Mal buat? Tak. Am tak nak suruh Mal buat apa-apa pun. Tapi sebelum tu, Mal boleh panggil Am Abang. Okay? Macam ni. Abang Am nak minta tolong Mal. Abang kena mengurat Cikgu Syuhada. Cikgu Syuhada kan Cikgu Mal. Mal mesti tahu apa yang dia suka kan? Allah! Dia tu susah sikit bang. Dia tu lain daripada yang lain. Tu alim bang. Dia tak layan lelaki. Confirm punya macam kak. Aduh, habis tu macam mana abang nak tackle Cikgu Syuhada? Mak kena tolong abang. Tackle cikgu tu. Relax bang. Kalau mak tolong abang, apa yang abang dapat, ha? Abang belikan Mal handphone yang paling canggih sekali. Hello, I'm only 8, okay? Kalau abang, mari sini. Pandai juga kau ni. Pandai kan? Pandai. Assalamualaikum cikgu. Cikgu, saya balik dulu ya. Okey. Assalamualaikum cikgu. Saya nak kenalkan seseorang kepada cikgu, boleh tak? Siapa? Ikutlah saya nak tunjuklah ni. Iqmal, siapa yang nak jumpa cikgu ni ya? Adalah. Cikgu, tunggu sini sekejap ya. Ya Allah, cikgu kenalkan abang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Irham. Waalaikumsalam. Hai Iqmal. Abang kamu ni baru balik daripada Mesir ke Iqmal? Tak apalah. Cikgu balik dulu lah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang semua pakai tayar majikan. Yang abang pergi rendah pakai jubah. Absal. Agak-agaklah sikit abang. Okey apa ni? Aku baru beli ni tau. Janji senyum. Baru senyum sikit pun dah suka. Anggap betul lah abang aku ni. Kau diam. Kau budak kecil. Kau apa tahu? Kau masuk dalam kereta sekarang. Masuk. Yes! Kali ni mesti berjaya. Maafkan saya kereta cikgu. Apa kamu buat kat sini? Ni, time-time macam ni kamu buat kat luar buat apa? Kamu ponteng ke? Astaghfirullahalazim, terkejut saya pakcik. Buat apa saya nak ponteng? Saya ni kan, pelajar pintar. Saya tengah tengoklah takut budak lain yang ponteng ke. Macam tu rupanya. Yelah, pakcik. Saya ambil iklan dulu ya, pakcik. Abang, Mami tak marah ke kalau abang pinjam kereta Mami ni? Gila Mal ni. Itu Mal juga yang suruh abang pinjam kereta Mami. Sekarang abang dah kelentong Mami. Abang cakap, kereta abang rosak. Abang nak buat kerja abang? Mal ni mana? Mana jadi ke tak jadi ni? Jadilah. Ini kan Iqmal. Mana? Mana Cikgu Syuhada? Mana? Tu bang, tepat sikit bang. Mana? Tepat tu. Mana? Abang, lepas masuk tu bang. Kat situ lah dia. Okey, berhenti bang. Berhenti. Abang nak nampak exam ni.
Hello, cikgu. Cikgu tunggu siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu. Cikgu, jomlah ikut kami. Lagipun, tai cikgu kan pancit. Mana cuma tahu tai kata cikgu tu pancit? Saya... Cikgu, saya ni kan pelajar pintar. Semua benda yang terjadi, saya dapat hidup. Kan bang? Ah, betul. Adik abang kan? Ni memang pintar. Ah, jomlah cikgu. Saya hantarkan cikgu balik. Eh, betul ke ni? Tak menyusahkan ke? Tak ada, cikgu. Jom. On the way je pun. Jom, cikgu. Jom. Jaga kaki. Aduh, masukin perut, bang. Sakit perut pula. Cikgu Syara, nampaknya kita kena berhenti makan lah sebab adik saya ni ada gastrik yang terlampau. Dia kena makan. Maaflah ya, tapi hari ni sepuasa. Kalau setakat nak makan tu, bolehlah. Eh, Mal! Kau ni apalah? Kenapa kau tak puasa? Kau tak tahu ke bulan puasa sekarang ni? Kau nak makan lah pasal? Sejak bila pula bulan puasa ni, bang? Bulan puasa lambat lagi lah, Cik Raham. Hari saya puasa sunat. Saya sengaja je nak test adik saya ni. Kalau macam tu tak apalah. Saya hantar Cikgu Syuhada balik dulu. Lagipun saya ingat saya nak puasa sunat lah hari ni. Aduh Mal, macam mana ni? Semua plan kita tak jadi sekarang ni tau. Ish, relax lah brother. Ini kan baru permulaan kita. Lepas ni, banyak lagi. Banyak lah kau punya relax. Ni, abang pegang tau cakap Mal. Abang, tanya sikit boleh tak? Sikit je macam banyak. Mal hairan lah bang. Abang tak pernah kenal pun Cikgu Suhada. Tapi, abang tiba-tiba aja nak tackle dia. Mal hairan betul. Entahlah Mal. Ada sesuatu lah pada Cikgu Suhada tu. Sebab pertama kali abang pandang muka dia, abang suka. Kenapa? Mal tak suka dia eh? Maksud Mal, Mal sukakan dia. Mal jatuh cinta dengan Cikgu Syuhada eh? Apalah abang ni? Maksud Mal, dia tu pada Mal perfect, cantik, kuat beragama, lemah lembut, baik. Bak kata kawan-kawan Mal, dia tu memang kelas lah. Yelah, abang bukan nak main-mainkan dia. Jadi kalau Mal nak tengok abang dengan perempuan yang cantik, lemah lembut, kuat agama yang ada kelas tu, Mal kenalah tolong abang. Don't worry abang, ini Iqmal. Tapi abang jangan cuba-cuba nak mainkan Cikgu Mal. Faham? Janji? Janji. Mami panggil, Mami panggil. Sekejap, minum air sekejap. Cepatlah Mami panggil. Kan pecah kan ni? Ni, Mami dengan Daddy nak keluar. Mal pergi tidur. Okay. Alah, Mami. Tolonglah hantar Mal pergi tidur. Jom. Aduh. Am dah puas relax dah? No. Not yet, Daddy. I don't feel like working right now. Hey, mana boleh macam tu? Jabat tu dah lama tunggu Am. Siapa yang nak replace Daddy nanti? Daddy cuma ada Am dengan Iqmal aja. Kalau nak tunggu Iqmal, lambat lagi lah jawabnya. Yeah, I know. But the problem is, tak ready lagi, Daddy. Jangan risau, nanti dahlah masuk tu juga. Lambat dah. Lambat. Kami pergi dulu. Bye. Yeah.
Masuk. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Hai, Kemal. Kenapa tak balik lagi ni? Cikgu, saya sebenarnya ada masalah sikit ni. Masalah? Masalah apa pula ni, Kemal? Ha, cuba cerita sikit kat cikgu. Mana tahu cikgu boleh tolong kamu ke? Saya lemah dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Jadi, saya harap cikgu dapatlah bantu saya. Ha, kan cikgu yang ajar kamu BM. Ha, kalau ada apa-apa masalah, tanya je cikgu. Tak ada masalah, Kemal. Saya tak boleh fokus cikgu dalam kelas ni. Boleh tak sambil tuition? Ha, baguslah tu. Lagipun, cikgu tak pernah halang murid-murid cikgu daripada ambil kelas tambahan. Pergilah. Tapi, maka kamu tak adalah terus sangat kan? Sehingga cikgu ujian lepas pun kamu dapat 97%. Okey sangatlah tu. Apa yang lemahnya ni, Kemal? Ish, bagi saya, kau tak dapat 100. Lemah tu, cikgu. Ikmal, Ikmal. Bersyukurlah apa yang kamu dapat. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Saya bersyukur apa yang saya dapat. Tapi, tak salah kan? Kalau kita nak yang lebih baik. Jadi, saya nak ambil tuition kat rumah cikgu boleh tak? Setiap hari Ahad. Boleh kan, cikgu? InsyaAllah. Ha, ajaklah rakan-rakan kamu yang lain sekali. Kamu semua boleh datang rumah cikgu. Kalau macam tu, macam mana saya nak fokus? Cikgu, tak payahlah ramai-ramai. Okey, hari Ahad ni saya datang rumah cikgu. Bye-bye. Tujuh, lapan. Ish, tak sangka pula cikgu suruh datang orang kaya. Tapi, pergi sekolah, naik Myvi je. Ha, kalau betul ni nombor yang Mal sana semalam, ha ni, kita mulakan plan kita. Alright, go, 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 go. Alright. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kuat lagi. Assalamualaikum. Ada pun. Jeritlah kuat sikit, jerit. Assalamualaikum. Tak adalah. Aduh. Ni, ni kali guna bell. Bell kan ada. Oops, ha. Sorry. Orang ke? Hello, Angga. How are you? Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Anak ni cari siapa? Cari Cikgu Suada. Ikmal. Encik Rahm. Masuklah. Tok, ni anak murid Syu. Ikmal. Atok. Atok. Tok, saya datang ni ada hajat. Sebab adik saya ni sibuk sangat hari-hari minta hantar rumah Cikgu Suada. Selagi saya tak hantar, hari-hari bising nak tuition, nak tuition, nak tuition. Ha, tu yang saya kat sini. Jangan bangkan azan tu kan? Ah, elaklah. Azan asar dah masuk. Boleh kita berdoa? Ha, jomlah masuk. Kita boleh solat. Lepas tu kita boleh start tuition. Okay. Tak apalah cikgu, tak apa tok. Lagipun saya nak cepat ni. Saya datang hantar adik saya je. Lagipun saya tak boleh semayang hari ni sebab saya puasa. Puasa apa pula hari Minggu ni? Puasa katan tok. Puasa katan. Tak pernah pula tok dengar puasa katan. Puasa abang saya, puasa sunat tu. Ha, puasa sunat. Oh, pelik benar bunyinya. Silakan. Ha, jomlah masuk. Kita boleh solat jemaah sekali. Ha, masuk dulu. Jom. Masuk dulu. Cepatlah, bang. Cepatlah. Jomlah. Encik Rahm, Ikmal, nak ambil wuduk boleh masuk bilik sana tu. Lepas tu, kita boleh solat jemaah. Ya. Cepatlah, bang. Apa yang abang takut sangat ni, ha? Tak takut, Mak cakap. Mak pernah tengok abang semayang tak? Tak pernah. Ha, tahu tak pernah. Kalau semayang pun abang tak pernah, macam mana abang nak abang buat wuduk tu? Ya Allah, ya Tuhanku.
Takkan abang tak tahu langsung? Tak tahu. Abang, jangan risau. Mal sedia membantu. Dah, jomlah. Jomlah, apa tak takut lagi ni, abang? Ah, semua dah sedia? Dah. Ah, Irham, tolong jadi imam kami. Tok, Atok, abang saya dah biasa imamkan saya. Abang kata hari ni Atok pula yang imamkan kami. Please, Tok, please. Maklumlah, saya dah tak ada Atok. Alah, jom. Allahu Akbar. Girlfriend gua. Nama dia Ikan Gelisa. Eh, brother, jomlah minum lepak. Minum. Jom nari ke. Chicken banyak ni, chicken. Aku gerak dulu lah. Aku ada hal lah. Tak ada murah, bro. Potong lah. Aku dah settle semua. Okay, ciao. Chicken banyak ni, bro, brother. Apa hal tu? Lama tak lepak, tup-tup dah gerak. Apa hal? Dia tangkap serius lah apa yang dia cabar dia hari-hari. Dia tu kan padang kena cabar. Memanglah. Kau macam baru kenal dia. Tapi kau percaya cakap aku, dia tak kena apa punya. Tunggu. Amat dia aku. Abang, cikgu suruh tau, abang. Cikgu suruh tau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah nak balik dah? Belum lagi. Saya nak pergi kedai buku kejap. Nak beli buku rujukan. Kedai buku? Elok sangatlah tu sebab saya sebenarnya memang kena pergi kedai buku. Oh, iya ke? Nak belikan buku latihan untuk Iqmal. Jadi, kita pergi sekali lah. Saya tumpangkan. Takpelah, nanti saya pergi sendiri je. Kita jumpa kat sana, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang, orang suruh bawa kereta Mami. Kereta Mami boleh 24 orang. Ni boleh 22 orang je. Itu pun nak kena bagi tahu ke? Dah, jomlah. Jomlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sibuk je. Awak cari buku apa ni? Macam-macam. Yelah, bila kita dah suka membaca ni, sampai bila-bila pun kita tak akan dapat habis baca buku. Kan? Betul. Macam saya lah, saya suka baca buku kat rak sana tu. John Grisham, Dan Brown, semua favorite saya. Tapi saya tak habis baca lagi. Buku ni lah saya nak cari. Don't be sad. Buku ini popular tau. Memberi kita semangat, motivasi di saat kita kesedihan. InsyaAllah. Irham? Sorry. Apa cikgu cakap tadi? Tak ada apa-apa. Sekejap eh. Ni saya ada untuk awak. Untuk saya? Ya. Tafsir Al-Quran. Mana Iqmal? Ha? Iqmal.
Kemal ada kat kafe. Oh. Macam ni cikgu. Kalau tak keberatan lah. Kami ingat nak ajak cikgu pergi lunch sekali. Itu pun kalau cikgu sudilah. Boleh juga. Eloklah tu. Boleh saya tengok buku tu? Don't be sad eh. Tak apalah. Saya tolong bayarkan. Tak apa. Bukan selalu dapat belanja cikgu ni. Sedap ke makan kat sini? Tak cuba mana tahu. Thank you. Tidur ke dia? Biarlah dia tidur. Letih tu agaknya. Mal? Mal? Ikmal? Bangun. Apa tidur sini? Cuba duduk je. Abang! Mana abang pergi ya? Sampai tertidur makan sini. Alah, mal apa eh? Okey, kita order dulu. Tak baik tau panggil orang macam tu. Sedangkan Allah menjadikan manusia sebaik-baik insan di sisinya. Abang nak panggil apa? Panggil abang ke? Adik ke? Okey. Dek? Dek? Cikgu Syuhada, saya peliklah cikgu. Setiap kali saya ajak cikgu keluar berdua dengan saya je, cikgu mesti tak nak. Panggil saya Syu je lah. Tak payah bercikgu-cikgu. Macam ni, Am. Selalunya kalau kita keluar berdua, adanya orang ketiga. Dan orang ketiga tu adalah syaitan. Hah? Maksud cikgu, adik saya Kemal tu syaitan? Macam dia woman? Apalah awak ni. Maksud saya kan, syaitan tu sekiasa ada untuk menyesatkan manusia. Contohnya kalau kita berdua je, dia datanglah baru kita melakukan maksiat. Aduh, kalau macam ni mana-mana kita pergi pun kena bawa Ikmal lah jawabnya. Kacau daun lah dia ni. Cikgu, saya ni bukan apa. Saya memang tak pandai langsung pasal agama ni. Saya nak cakap saya malu, tapi itulah hakikatnya. Kita ni sifat baru yang selalu lalai dan alpa. Yang setiasa melakukan dosa kecil atau dosa besar. Sama ada sedar ataupun tak. Tapi Am tengok, Syu ni lain orangnya. Alim, tak pernah tinggal semayang, setiasa tutup aurat. Syu ni mesti beriman orangnya kan? Apalah Am ni? Tak tinggal semayang tu, mana boleh buktikan kita ni beriman atau tak? Sembahyang tu kan perkara wajib bagi setiap orang Muslim. Hal tu sebabnya sembahyang tu tiang agama. Macam kita buat rumah juga. Mula-mula kita pacatkan tiang dulu. Lepas tu, barulah yang lain-lain. Kadang-kadang kan, Syu, Am malu sangat dengan Ikmal. Yalah, even though dia baru 8 tahun, tapi dia banyak tahu pasal agama berbanding dengan Am tau. Am nak buat macam mana? Am dah lama sangat kat luar negara tu sampai Am lupa pasal agama. Apa yang Am tahu, dalam IC Am, Am Islam. Syu pun manusia biasa juga, Am. Kita semua sama. Cuma Syu selalu ingat pasal Atuk. Atuk cakap, Allah tidak akan mengubah nasib seseorang itu kalau seseorang itu tidak mengubah nasibnya sendiri. Maksud Syu? Maksudnya, adakah kita ni nak jadi Islam yang difaktor atau Islam keturunan saja? Entahlah, Syu. Even my parents pun tak pernah nak ajar kita orang pasal agama tau. Ya, kalau family kita memang rapat. Tapi bila cakap pasal agama, semuanya lintang pukang. Tak tahu itulah boleh jadi tahu kalau kita nak belajar. Dalami ilmu agama. Sebab ilmu tu tak akan datang sendiri kalau tak dicari. Tak baik kalau buka pekong di dada. Apatah lagi menceritakan keburukan ibu bapa kita. Walaupun, kita mesti mendoakan agar mereka berubah. InsyaAllah. Syu, awak tahu tak? Saya senang sangat berkawan dengan awak. Kalau boleh, saya nak kenal awak dengan lebih mendalam lagi. Bukannya apa, sebab saya sukalah bercakap pasal agama dengan awak. InsyaAllah. Tapi satu je Syu nak minta. Apa dia? Kalau boleh, Syu tak naklah keluar dengan pokok Christmas. Ikmal? Tu. Syu tak naklah kalau nak keluar dengan Syu pakai aksesori wanita macam ni. Satu lagi, janganlah pakai jubah, serban dengan subang. Nanti orang kata Amang bersedekat agama pula. Abang, jom kita pergi makan, bang.
Mak dah laparlah ni, bang. Kalau lapar, kemas dulu. Cepat-cepat. Baru kita pergi makan. Syu, terima kasihlah sebab sudi berkawan dengan saya. Kadang-kadang Allah sembunyikan matahari. Dia datang ke peti dan kilat. Kita tertanya-tanya ke mana hilangnya matahari. Rupa-rupanya Allah memberi kita pelangi. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Hai. Lambat su balik hari ni? Tak ada. Pergi makan dengan kawan tadi, Tok. Atau tengok su dah makin rapat dengan Irham. Atuk nak su tahu. Atuk memang menyayangi su. Atuk harap su pandai-pandailah jaga diri. Di samping kita berkawan, terapkan nilai-nilai yang baik pada kawan kita tu. InsyaAllah, Tok. Su akan ingat apa yang terpesan dalam bimbing Su. Tok janganlah risau, eh. Atuk percayakan Su. Jadilah seorang wanita dalam bekas kaca yang sukar disentuh. Hanya orang yang mampu saja boleh memilikinya. InsyaAllah, Tok. Atuk janganlah risau, eh. Syu masuk bilik dulu. Ibu sayang ke Cikgu Suada. Jadi, Mal harap abang tak sakitkan hati dia. Lagipun, Mal rasa cikgu yang terbaik buat abang. Haa, bolehlah dia ajak Mal agama kan, bang? Kat rumah ni, tak ada siapa nak ajak kita agama. Mal harapkan kat sekolah je. Yang man, tak keluar apa tiga malam ni. Naik di siliang. Ramai girls waiting for you. Yang man. Okay, let's go in. Bye bye.
Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yo. Apa yang kelang kabut sangat ni? Ada jembalang ke dekat rumah kita ni? Apa yang cakap macam tu pula? Ha, habis tu? Bukan. I nampak. Iqmal, Am, sembahyang. Diorang sembahyang? So, apa yang nak dikecohkan? Yelah. I rasa seram sejuklah tengok Iqmal dengan Am sembahyang. Entahlah, macam satu perasaan. Perasaan apa? Dunia nak kiamat. Nak takut apa? Kita ni kan banyak beribadah. Banyak bersedekah. Anak-anak yatim dekat Bosnia tu. Segala taufan yang melanda di dunia kita ni. Semua kita bantu. Iqmal tu. Bukan anak angkat kita. Itu bukan ibadah namanya. Confirm tak masuk neraka. You ni kan, I serious tau. You pula main-main. Apa pula main-main? Kalau nak bertobat, tunggu bila nak mati nanti. Pergi haji ke, buat apa-apa yang patut, itu pun you nak takut. Boleh-boleh tak tepi sikit? I nak sambung tengok movie ni, okay? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkejut, Syuk. Kan manis bila senyum macam tu. Dulu awak juga yang cakap dengan saya, kena fikir dulu sebelum buat benda. Kalau tak fikir, ibaratnya seperti tanam padi, tumbuh lalang. Amboi, dah pada berpuitis pula awak sekarang. Biasalah. Tapi kan, kadang-kadang lebih baik kita diam daripada bercakap perkara-perkara yang tak berfaedah. Yalah. Umpama membuang masa kita je. Seeloknya lebih baik kita zikir Allah di hati. Akan memperolehi ketenangan. Amboi. Sekarang ni awak pula nak berpuitis. Ni, Syu. Awak tak terfikir nak kahwin ke? Siapa yang tak mahu mendirikan rumah tangga, Am? Kan perkahwinan tu satu ibadat yang diharuskan. Cuma jodoh telah ditentukan oleh Tuhan. Dan saya sebagai hambanya perlu berusaha dan tawakal agar mendapat jodoh yang disingat Allah, insyaAllah. Maksudnya, awak tetapkan syarat untuk bakal suami awak nanti? Abang? Syarat?
Eh, tak apa, tak apa. Tak apa, betul tak apa. Betul ke ni? Ya. Yap. Tak ada. Bagi saya, cukuplah kalau lelaki itu mempunyai pegangan agama dan dapat membimbing saya ke jalan doa Allah. Yalah, harta, rupa, takkan berpanjangan pun. Hanya iman dan amal yang dapat membantu saya ke jalan kepada masa nanti. Terima kasih. Terima kasih. Jom. Entahlah, Syu. Bila fikir soal agama ni, saya jadi takut. Saya takut kalau-kalau saya tak berpeluang untuk masuk ke syurga. Awak tahu tak, Am? Bila berfikir soal mati dan awak masih mempunyai rasa takut, itulah tandanya. Kita masih mempunyai iman. Carilah rezeki seperti kamu ingin menongkat dunia. Dan beribadalah kamu seperti kamu ingin mati pada esoknya. Maksudnya, bila kita melakukan kewajipan kita sebagai manusia atau duniawi, kita mesti buat sungguh-sungguh. Dan beribadat macam tu juga. Mesti sungguh-sungguh. Wasatiyah, seimbangkan dunia dan akhirat. Macam tu barulah betul. Bijak sungguh awak bercakap. Kalau saya tanya sikit boleh tak? Agak-agak awak lah kan. Saya ni ada tak ciri-ciri jejak ke idaman awak? Entahlah. Saya pun baru kenal awak. Tapi apapun, saya rasa seronok sangat kenal awak dan Iqmal. Saya tahu kita masih lagi baru kan? Tapi saya rasa macam saya dah kenal awak lama. Saya mesra dengan awak. Selesalah. Tapi... Ha, cakaplah. Takkan Am jadi pemalu pula ni. Syu, apa Syu akan buat kalau tiba-tiba orang yang Syu sayang tipu Syu dan tinggalkan Syu? Syu sedih tak? Jika seseorang itu hadir dalam hidup saya dan menjadi sebahagian daripada saya, tapi atas sebab-sebab tentu dia terpaksa pergi, jangan terlalu sedih. Terimalah kenyataan itu, sekurang-kurangnya dia pernah membahagiakan saya. Jadi saya reda. Abang, tadi suruh Mak tunggu sekejap saja. Mak tunggu lama tau. Dah, jom kita pergi semua yang asal. Lagipun, Mak tak nak exam dah ni. Mak kena banyak berdoa. Ya. Ha, ni dah salah, Mal. Berdoa bukan hanya bila kita menghadapi kesulitan je. Tapi masa senang ni lah kita kena banyak-banyakkan berdoa. Nanti bila kita menghadapi masalah, Allah akan sentiasa bersama dengan kita. Ni tak? Bila susah, ingat Allah. Bila senang, lupakan dia. Terima kasih, cikgu. InsyaAllah saya akan ingat pesanan cikgu. Ha, macam itulah. Hal apa yang penting sangat ni? Sampai tak boleh tunggu besok. Tadi call cakap ada perkara penting nak beritahu kan? Cakaplah. Dari tadi tak cakap apa-apa pun. Sebenarnya... Sebenarnya apa, Am? Cakaplah. Syu sudi je nak dengar apa yang Am cakapkan tu. Am tak pasti sama ada Syu sedar ataupun tak yang esok cukup sebulan kita kenal Syu. Am seronok sangat dapat kenal dengan Syu, dengan Atok. Benda paling indah pernah jadi dalam hidup Am. Am? Tapi Am nak minta maaf, Syu. Kalau-kalau satu hari nanti Am terpaksa lukakan hati Syu. Dan Am nak Syu tahu yang Am tak berniat nak buat macam tu. Am... Apa yang Am cakapkan ni? Besok kan kita nak jumpa lagi kan? Esok je lah kita sembang pasal ni. Lagipun, Syu tak ada lama. Atuk tak sihat tu.
Sorilah kalau Am kacau Syu dengan Atuk malam-malam macam ni, ya. Am, kenapa ni? Kenapa malam ni tiba-tiba sensitif sangat? Okey, esok kan kita nak jumpa. Syu ada benda juga nak beritahu kat Am. Okey? Apa kata Syu bagi tahu Am malam ni? No. Tomorrow means you only have to wait for one more day. Sabarlah sikit. Syu, please. No. Jumpa besok juga. S-A-B-A-R. Sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro? Ha? Kau janji dengan diorang time Malaysia ke time UK? Malaysia. Habis tu? Pukul 3. Lagi 3 second. 3, 2, 1... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Syu kenal kan? Alex, Zainal. Kawan saya masa kat college dulu. Assalamualaikum. Okay. Apa pasal beli? Duduklah. Duduk. Sila. Cik, apa Sean? Apa nama dia? Syuada. Syuada. Sila. Long time, man. Dulu kita pernah jumpa, kan? Dulu, kan? Tak ada. Tak ada, eh? Tak ingat. Dilupa tu. Berada, eh? Apa lagi? Janji tetap janji. Sekarang? Syu, sebenarnya saya nak buat pengakuan. Daripada pertama kali saya jumpa awak, sampai hari ini, sebenarnya semua tu telah dirancang oleh kita bertiga. Kita bertiga yang rancang. Tapi kenapa, Am? Sebab kami sabar dia. Kami bagi tempoh dia sebulan untuk memikat hati awak. Dan pastikan awak ada perasaan dengan dia dan bawa jumpa kami. Tapi kenapa saya? Sebab awak adalah gadis yang malang yang dipilih oleh dia bulan lepas. Tak ingat? Kat depan ni? Hai, macam ni Syu, okay? Janji tetap janji. Saya kena tepati janji saya, betul tak? Jadi mulai hari ni, saya minta sangat kat Syu, tak payahlah nak harapkan apa-apa daripada saya lagi. Sebab memang daripada awal, saya tak pernah ada apa-apa perasaan langsung kat Syu. Kosong, noktah. Saya sedar siapa saya, Am. Tapi awak tak ada hak pernah buat saya macam ni. Hak apa pula ni? Lalu, lakonan Am pun dah selesai, jadi awak bolehlah balik. Bro, lu pelakon terbaik. Tunggalah. Dan ini habuan untuk kau. 5K. Aku ambil duit ASB mak aku tau. Bagikan kau ni. Tunggalah. Nangis! Kau jangan cakap dengan orang yang kau jatuh cinta dengan dia tau. Gila ke? RM5,000, babe. Siapa? Kau ingat kau nak keluar dengan perempuan macam tu ke? Gila kau ni. Cukup tak ni? Cukup. Oleh kerana kau dah percaya, malam ni kita buat rap party untuk dia. Lagi pun kita lama tak keluar sama-sama. Macam-macam tu. Banyak ada. Macam ni je. Pelakon lelaki terbaik tahun ini jatuh kepada Irham. Minum. Oh!
apa aku buat ni? Ya Allah. Apa yang aku dah buat ni? Kau bagilah aku petunjuk, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Tolong. Pakcik nampak tadi anak merentu-renta terjerit-jerit. Ada masalah ke? Aku ke mana ni? Di tepi surau. Marilah nak kita solat subuh berjemaah. Tahu apa yang saya dah buat. Adapun setiap manusia itu akan melakukan kesalahan di mana wujudnya penyesalan. Namun, penyesalan itu harus didahulukan dengan taubat. Kita kena kenal diri, siapa kita, dari mana asal kita. Dan kita juga kena kenal hati kita, nafsu kita dan sebagainya. Tapi saya manusia hina, pakcik. Hidup saya penuh dengan maksiat. Astaghfirullahalazim. Kita ini beragama Islam. Islam itu panduan untuk umatnya untuk mengenal Tuhannya yang bernama Allah. Kita hendaklah jujur, yakin
ikhlas dan sabar. Anak kena ingat, kita manusia ni adalah sebaik-baik kejadian yang diciptakan olehnya. Tapi saya bingung, Pakcik. Saya perlukan petunjuk dan nasihat dari orang macam Pakcik. Ada manusia mengaku dirinya alim, berjubah, berserban, berjanggut. Tapi hatinya kotor. Cakap tak serupa bikin. Sekadar alim di sisi manusia, tapi hina di sisi Allah. Sebagaimana firman-Nya, Allah tidak memandang kepada rupa dan pakaian. Tetapi Allah memandang kepada hati. Hati yang bersih, lagi suci. Saya telah menghina seseorang, Pakcik. Saya memainkan perasaannya. Saya takut dia tak dapat maafkan saya. Dan yang paling saya takut sekali, Allah tak dapat terima taubat saya. Sesungguhnya, Allah tetap menerima taubat seseorang hambanya. Dengan melakukan segala apa yang disuruh dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Nak, buatlah sembahyang sunat taubat dan berastaghfar seberapa banyak yang boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yes? Can I help you? Sorry. Hello? Cikgu Syuhada ada? Cikgu Syuhada? Dia dah tak ada kat sini dah. Dia pun guru sementara je. Terima kasih. Sama. Mai tak bagi tahu abang yang cikgu Syu tu cikgu sementara je kat sekolah Mal. Yelah, dah abang tak tanya. Takkan abang tiba-tiba nak cakap pula. Alah, selalu tu abang tak payah tanya Mal pun kan. Mal membebel je kat telinga abang. Abang tak peduli. Sekarang ni Mal kena tolong abang pergi cari cikgu Syu tu sampai dapat. Tapi semalam dia ada cakap yang dia nak sambung belajar kat overseas macam abang. Mal pun tak naklah pergi body. Apa macam kau? Yelah, yang Mal tahu macam dalam filem tu, bau kena kerja awet sebelum awet naik kapal terbang. So, cepat-cepatlah bekerja. Masalahnya, betul ke Cikgu Syu tu nak terbang hari ni? Malah tolong dah apa yang patut. Sekarang ni, pandai-pandailah abang cari jalan penyelesaiannya sendiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Tok.
Waalaikumsalam. Syuhada ada, Tok? Dia dah keluar. Ada apa hal, Ram? Tak apalah, Tok. Saya balik dulu. Assalamualaikum. Irham? Syu pernah bercinta tak? Pernah. Cinta kepada Allah dan Rasul serta agamanya. Cinta kepada ibu bapa yang melahirkan dan membesarkan kita. Ada cinta kepada bangsa dan tanah air. Dan yang paling penting sekali, cinta kepada diri sendiri. Agar kita ni sentiasa redha dengan qada dan qadar. Bukan. Maksud saya, Syu pernah tak mencintai seseorang? Oh, yang tu. Cinta antara lelaki dengan perempuan belum pernah lagi. Sebab bagi Syu, cinta tu adalah permulaan jodoh. Dan Atok pernah cakap, jodoh tu terbagi kepada tiga. Tiga? Yang pertamanya, dikatakan jodoh dari syaitan. Kamu berdua berkenalan, berpegangan tangan dan terus buat maksiat. Akhirnya syuhada mengandung. Baru kamu menikah. Yang keduanya, jodoh dari jin. Kamu berdua berkenalan. Kamu sukakan syuhada. Tapi syuhada tak sukakan kamu. Kamu bomohkan dan sihirkan agar syuhada suka kepada kamu. Dan kamu berdua menikah. Dan yang ketiganya, jodoh dari Allah. Kamu berdua berpandangan mata, terus menusuk ke kalbu. Kamu terus meminang syuhada, dan syuhada terima pinangan kamu. Dan kamu berdua menikah. InsyaAllah, berkekalan hingga ke akhir hayat. Dan itulah yang dikatakan syurga cinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syu, maafkan saya, Syu. Saya tak berniat nak buat awak macam tu. It's just that saya... Minta maaf, Cik Raham. Saya minta dia dulu. Saya minta satu je lagi peluang, Syu. Maafkan saya. Ampunkan salah silap saya. Cik Raham, saya tak ada hak pun nak berikan ampunan. Silapnya awak mintalah dengan Allah. Kerana dia maha pengampun. Kalau Allah boleh ampunkan hambanya, Syu, kenapa tidak awak? Baiklah. Saya maafkan awak. Walaupun awak langsung tak bersalah pada saya. Syu, please Syu, maafkan saya. Cinta dan hati saya hanyalah untuk orang yang benar-benar ikhlas mengenali saya. Bukan untuk dipersendakan. Mal!
Astaghfirullahaladzim. Okay, okay, sorry. Terkejut, Mal. Apa hal, bang? Mal kena tolong abang. Mal kena tolong abang dapatkan cikgu syuhada tu balik. Walaupun Mal ni kecil, tapi otak Mal macam orang dewasa. Tahu. Abang jangan mengaku kalah. Besok, kita pujuk cikgu syuhada. Ini last kopi, abang. Lepas ni, Adik dah tak ada idea lagi dah. Okey, abang tahu. Apa ideanya? Apa? Maafkan saya, Syu. Sesungguhnya saya dah menjumpai apa yang dimaksudkan dengan jodoh daripada Allah. Saya nak jadikan awak yang halal buat saya, Syu. Sentiasa berada di sisi saya dalam susah dan senang. Dan sentiasa menemani saya di dunia, akhirat dan insyaAllah, Syu, cinta sampai syurga. Saya perlukan cinta, kasih dan sayang yang ikhlas hingga nyawa tercerai dari jasad. Bukan untuk dipermainkan, bukan untuk dipersendirikan, Al. Saya ada impian, Syu. Dan impian saya cuma satu. Saya ingin hidup semati dengan awak. Tapi kali ini saya benar-benar jujur dan ikhlas, Syu. Mungkin cinta saya tidak seagung cinta Nabi Muhammad pada Siti Khadijah. Ataupun tidak sehebat cinta Zulaikha pada Nabi Yusuf. Tapi apa yang saya tahu, Syu, saya perlukan awak dalam hidup saya. Sudi tak awak sehidup semati dengan saya? Cerita kenangan untuk kita berdua.
berharga demi cinta kita. Hanya karena aku cinta kamu, bahagia jiwa hanya karena kamu. Kasih dan sayangku hanya untuk kamu, hanyalah untuk kita saja. Subuh hingga ke akhir.